Ya, Pak Mon. Saya akan langsung saja melakukan seleksi tunas pada bonsai Asoka ukuran small. Ini kita hilangkan tunas-tunas baru. Kita hilangkan di posisi back atau belakang. Sini daunnya agak warna kekuning-kuningan, bukan berarti tidak sehat. Di sini memang ada daun yang agak berwarna kuning. Dengan bunga berwarna merah. Kita cek lagi biar benar-benar bersih dari tunas baru yang tidak diperlukan. Kalau melalui
Kita lihat lebih dekat lagi. Ini adalah perawatan rutin bonsai Asoka karena tunas-tunas baru tersebut ya tentunya hidup di sela-sela yang tidak kita inginkan, di cabang-cabang yang sulit untuk sekeliling. Ini adalah gaya formal, sedikit ada lekukan, termasuk juga informal. Panjang, sangat simpel. Ya, sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Salam bonsai. Tunggu video berikutnya.